balonnya aja gede, jadi kita cari balonnya yang kira-kira sama ukurannya. Oh gitu, jadi mau cari gua giniin. Terus? Aduh. Bagaimana pengalaman pertama kamu lagi begini? Gimana? Pas kamu ulang tahun? Iya, pas aku ulang tahun. Langsung diesek? Iya, dibohongin sama cowokku. Kayak dia bilang gini, gak sakit katanya. Terus dikasih tonton video. Oh, nonton dulu. Tapi kayak ada rasa-rasa gimana sih, geli-geli enak gitu loh. Enggak pakai balon. Enggak pakai. Langsung. Sakit apa enggak? Katanya enggak sakit, taunya sakit, nangis lah. Sakit. Iya. Kalau punya dia kecil tapi masih sakit. Enggak, punya dia gede. Iya, nangis gua. Oh, 2 hari 2 malam gua nangis. Enak apa enggak? Iya, enak-enak gitu. Berarti dia sukanya yang kekerasan dikit ya? Ya, yang dikit-dikit boleh lah. Dan jangan sampai patah-patah tulang kayak yang dulu. Anjir. Pas kamu lagi main lebih suka yang gelap apa? Awalnya nyala dulu. Sama kelamaan kalau udah enak digelapin. Kenapa? Kadang sanginya itu itu kalau misalkan misalnya kayak fetis gua kan dimainin tuh di ini. Ini kayaknya harus banyak di-cut guys. Sorry guys kalau gua sesop pit. Ada bentar Korea. Ini gua suka banget karena gua bisa. Yo guys, balik lagi dengan judo. Please. Oke, okay, so Haze, kita bakal main games ya. Ya, kenapa harus ada balon? Oke, okay, jadi karena balonnya Haze gede, jadi kita cari balonnya yang kira-kira sama ukurannya. Oh gitu. Jadi ini sama gitu. Oke. Oke, okay, jadi kita bakal main game itu di dalam balon-balon tersebut ada semacam trotter. Ya, jadi kita enggak tahu ini random banget. Pokoknya ini semacam apa ya, kita sweet. Tapi lu gak curangin gue kan? Gak bisa curang. Gak bisa curang? Ya kan? Soalnya gue pernah dicurangin dia nih. Oke, jadi kita sweet. Jadi yang kalah dia harus pecahin. Oh, yang kalah harus pecahin. Kalau menang? Menang. Kalau menang? Liatin aja. Kalau menang gue pecahin dulu. Enggak. Oke, itu gue. Oke, jadi pokoknya ini ada berapa ya? 10 ya guys ya? 10. 10 warna. 2, 4. Iya, 10 warna. Iya. Jadi intinya game-nya kayak gini deh, kita juga gak tahu ini secara random banget. Ini yang dan, bikin game siapa? Dari tim kreatif lu? Iya, tim kreatif. Ya. Ini kalau misalkan mereka curang, berarti gue marah sama mereka. Curang gimana deh? Biasanya, ya, dan juga ya dengar-dengar Haji baru balik dari mana? Oh, jalan terus ya? Oh, dari Vietnam guys ya? Iya, dari dia Vietnam. Dia mau jadi cewek Vietnam kali? Iya, kan gue pengen jadi Hanoi, cewek. Hanoi. Ya. Enggak, cewek-cewek yang doyin-doyin gitu kok. Oh, gitu. Iya, kan lagi ramai tuh doyin-doyin di Indonesia kan? Udah. Iya. Oke okay, guys, jadi kita mau buat kayak gini, jadi kamu udah ready? Ayo. Udah dong. Sweet. Satu, dua, tiga. Nah, kalah. Kalah, jadi gue dulu ya gitu. gue gak berani. Mana? Oh tuh. Oke. Okay. Oh, lu mandang fisik atau mandang isi? Maksudnya apa? Isi rekening gitu. Oh, duit. Oh, material iya. Atau? Iya, atau fisik kalau dari cewek? Kalau gua sih jujur, gua lihat cewek fisik. Oh, fisik. Ya. Berarti yang gede gitu. Benar. Kalau isi kayak enggak kenapa? Enggak. Kan gua udah ada. Enggak, kalau ya gede tapi mukanya jelek lu tetap demen. Kayaknya gua harus udah pakai topeng. Terus pakai lampu ya guys ya. Oke, jadi sekarang sweet apa gantiannya? Sweet aja lah. Gue demen aja nih. Oke. 1 2 3. Kurang nih. 1 2 3. Oke, terus ini. Mana tuh? Apa? Ah, kok jadi? Apa? Nider menggoda seseorang. Lu kalau godain cewek gimana? Menggoda cewek, gua giniin. Terus? Aduh. Ini mah bukan godain anjir. Lu, kalau gua digituin cowok ya, bukannya gua kegoda, gua ini cowok apa? Oke, okay, berarti kan gue bisa gini. Bisa gue godain. Terus gue nanya, kamu lagi sama siapa gitu? Oh gitu. Oh gitu. Iya. Gue megang kayak gini. Oh gitu. Kan namanya ceweknya merinding. Iya, kalau kayak gitu. Kalau ceweknya suka, dia otomatis. Kalau kagak suka? Gak suka, sorry ya.
Gue kayak orang pergi biasa kayak gitu. Oh gitu. Tapi lu pernah ditolak gak sih kok? Jarang sih. Oh jarang. Ya udah, berarti ini gue kalah nih harusnya. ambil satu bolanya dan sampai balon dong. Mana bisa kayak gitu baru bisa pecah ya? Ih, gue takut anjir. Boleh juga. Gue bacain. Oke, lebih suka orang yang lokal apa luar, anjay? Oh, gue. Iya. Jujur. Ya, gue sukanya Cindo gimana dong? Berarti lokal dong. Oh iya, lokal. Sukanya lokal. Cindo. Kenapa kamu lebih suka Cindo daripada lokal Indo? Soalnya gue disakitinnya sama lokal Indo. Oh yang gue kamu dulu pernah cerita itu ya? Oh yang diselingkuhin kamu, ambil kamu gitu semua. Iya. Oke, jadi lebih suka Cindo. Iya, terus Cindo emang kenapa? Terus Cindo lebih pengertian. Lebih pengertian lebih gede? Keduanya, semuanya. Oke. Gue udah gak curang ya. Oke. Perhatikan. Oh. Gak pernah. Pengen coba gak? Mau banget. Sama siapa ya? Kalau ini kira. Kan talent lu banyak. Ya, cuma ada yang enggak setia cok talent gua sekarang. Ah, talent lu masa lu kagak setia, cuma gua doang yang setia dari dulu. Pusing gua sama talent enggak jelas kata diri. Ada nih. Enggak. Dari gua kenal lu sampai sekarang kita enggak pernah berantem ya. Ada tiga. Tiga. Kok lu yang kalah sih? Gimana sih? Nggak, gue hari ini lagi capek. Iya. Apa ini? Oh, cam-cam. Oh, cam-cam itu apa? Oh yang gini. Oh, gue cam-cam kamu. Oh, udah pernah kan? Iya. Oh, jadi lu yang cam-cam gue? Kan lu yang kalah ya? Ya, udah. Nah, kalau kamu gagal sekali gantian. Iya, oke. Kalau enggak. Ya, udah. Cam-camnya tadi kayak tahu. Iya. Kurang. Gue lagi gak konsen ya anjing. Gak kalah dia. Gue baik hati nih. Jadi gue ngalah anjir, panas ya. Kemana apa? Ini ya, pink aja. Oh ini juga. Ayo ada pink nih, udah pilih ini. Nih gak pecah lagi. Mana sih? Nih. Sini, gue baca. Kebalik nih. Oke. Apa nih? Bagaimana pengalaman pertama kamu lagi begini? Gimana? Pertamanya? Nah, pengalamannya. Pengalaman pertama kan? Kamu kaget ya sih? Itu pas umur berapa? 17 tahun? Ya pas 17. Oh, pas kamu ulang tahun? Iya, pas aku ulang tahun. Langsung diesek? Iya, dibohongin sama cowokku. Mantan? Iya, sama mantan yang aku. Yang lokal itu? Iya, yang lokal. Gimana? Enggak, bukan itu. Bohongnya kayak gimana? Dia bilang gini, gak sakit katanya. Terus dikasih tonton video. Oh, nonton dulu? Iya. Tapi pas kamu nonton waktu itu pas masih kecil kan? Masih kecil ya. Masih atau biasa? Enggak, tapi kayak ada rasa gimana sih, geli-geli enak gitu loh. Jadi itu langsung dihajar sama dia? Enggak, belum. Dulu. Terus dihajar sama dia? Belum. Main dulu ya, pemanasan. Tapi pas pertama kali pakai apa enggak? Enggak pakai. Enggak pakai balon? Enggak pakai. Langsung? Sakit apa enggak? Katanya enggak sakit, taunya sakit, nangis lah. Sakit? Iya. Kalau punya dia kecil tapi masih sakit? Enggak, punya dia gede. Oh, punya dia gede. Gede, bohong banget, anjir. Enggak, nih buat mantan gue pengen nanyain lo, katanya enggak sakit, kok sakit? Iya, nangis gue. Oh, 2 hari 2 malam gue nangis. Mau pipis sakit tau gue. Gue gak pipis-pipis gitu kan, kayak nah. Masa gak pipis? Bukan gak pipis, jadi kalau mau pipis gue, anjir. Lu masih cerita kemalu gak sih? Enggak lah, gak cerita gila lu. Kalau gak malu nonton. Nonton dia, tau lagi yang malu nih ngehe nih. Oke, ada 3. Bukan. Apa? Tau nyokap gue malu mah? Tau. Iyalah.
Ini dia. Ini dia. Terus aneh ya? Ini dia. Pernah sering main BDS? Pernah lah. Kamu siapa? Aman, ten lah. Gimana caranya? Kan kamu pernah lihat punya aku yang ada borgol-borgolnya. Oh, yang paling parah lu di apa? Oh, pernah digigit sampai ini, sampai bekas. Posisinya lu lagi apa? Oh, lagi ini, lagi di... Diket pakai anjing atau... Enggak, diket pakai anjing. Ya, diket pakai anjing, pakai telinga-telingaan. Di rantai, pakai gitu. Telinga-telingaan, terus digigit. Iya. Ya, di sini sampai, ih, birunya nggak hilang-hilang. Oh, tapi sakit apa enggak? Enak apa enggak? Iya, enak-enak gitu. Berarti dia sukanya yang kekerasan dikit ya? Ya, yang dikit-dikit boleh lah. Dan jangan sampai patah-patah tulang kayak yang dulu, anjir. Oke, 1, 2, 3. Itu kan, sesuai kan? Itu udah mulai paham, Cok. Oh gitu, oh nggak apa-apa, oke lah. Tapi kita ganti gaya. Untung nggak masuk ke dalam kita. Nih, gelap atau nyala? Pas kamu lagi main, lebih suka yang gelap atau nyala? Awalnya nyala dulu. Sama kalian kalau udah enak digelapin. Kenapa? Soalnya muka gue ntar kelihatan. Pas lagi keluarnya gitu? Iya, pas lagi anaknya ntar kelihatan. Mukanya bagus dong. Iya, ntar kan dia cepet keluar. Jadi lu mau iya. Lama keluarnya. Lama dikit, terus lu matiin. Iya. Oh. Biar gue keluar dulu baru dia. Boleh. Iya, kan? Nanti kalau dia udah mau keluar baru nyalain lampu lagi, gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Suwe lah. Ini ceritanya gue karena mulunying. Mana dia? Oke. Okay. Ini durasi paling lama berapa lama? Durasi paling lama? Satu malam. Sekali main berapa lama? Oh, berapa? Satu malam. Ya, makanya gue nanya, ada yang sampai 2 jam. 2 jam? Paling lama? Itu sama mantan yang mana? Sama mantan yang... Cindo? Bukan. Apa? Mantan apa waktu itu Cindo ya? Gak tau. Iya, yang nyakitin dong yang bukan Cindo. Berarti dia? Kering bukan. Dong? Bukan. Kering gak sih? Kering ya, lecet jadi. Tapi it's okay, aman. It's okay, enak kok. Tapi besok laginya gak enak. Pipis pedih. Bener. Oke, 1, 2, 3. Anjir lah. Hoki lu Niko. Oke, ini last guys ya, kita mau lihat ini isinya apa. Let's go. Kemana tuh? Ke situ. Seberapa sering kamu, lu sering apa enggak sih? Sama cowok, kalau lagi sama cowok gue. Sering? Enggak sih. Oh, pas lagi pacar, enggak pernah sendiri? Enggak pernah sendiri. Selalu sama pasangan? Iya. Oh, tapi pas kamu nonton sekarang sama yang pas masa kecil beda dong? Beda dong. Lebih suka yang sekarang? Iya. Lebih ada berasanya? Iya. Kalau dulu kan enggak berasa kan, karena bingung-bingung gitu kan. Kalau nonton gitu emang bener-bener. Kadang kan? Sanginya itu? Itu kalau misalkan, kayak fetis gue kan dimainin. Tuh, di ini. Nah, kalau misalkan gue lihat ya gitu. Iya, lagi dimainin. Jadi lu kalau pas sama creepy. Kalau lu lagi cewek pasti pikirannya, "Ayo cepet dong, gue mau disodok gitu." Gitu. Iya, terus pas yang creepy sama yang lagi. Oke, ini kayaknya harus banyak di-cut guys ya. Sorry guys ya kalau gue sesopit gitu atau gimana. Karena kebanyakan ngomong. Oke guys, jadi ini hanya trolling. Jadi ini nggak ada cara menang. Ini hanya random dengan pertanyaan atau apa ya, kejujuran gitu. Iya, gue jujur. Mana pernah gue bohong sama lu? Iya benar sih. Dari oke, jadi kita langsung gas ke beberapa pertanyaan dalam podcast. Oke. Okay. Jadi podcast itu beda dengan How Is Your Ex. Jadi kita ngomongin mantan kamu. Hah? Gimana? Ngomongin mantan. Tapi mantan yang bukan yang itu, mantannya. Mantan gue. Yang indah aja. Oh yang indah. Oh ada yang indah, tapi bro, semua namanya mantan, walaupun indah tetap sakit kok. Gak apa-apa. Kalau duitnya terlalu mantep. Lu tau aja. Oke guys, dan jangan lupa guys follow Instagram gue berdua, gue juga tuh dan. Hey Zonak 99. Jangan lupa di share video kali ini biar supaya banyaknya yang nonton. Iya. See you next video. Bye bye. Jangan lupa di subscribe.